Kepergok warga hendak mencuri sepeda motor, seorang pencuri di Pontianak, Kalimantan Barat berusaha kabur ke atap rumah warga. Pelaku akhirnya berhasil dibekuk warga setelah sempat melawan dan adu jotos dengan warga. Aksi RH untuk mencuri sepeda motor warga Purwosari, Kota Pontianak, Kalimantan Barat gagal setelah sejumlah warga memergokinya. Pelaku mencoba kabur lari ke atas rumah dan dikejar oleh warga. Pelaku sempat melawan dengan menggunakan kayu dan terjadi adu jotos antara salah seorang warga dan pelaku. Setelah beberapa jam kemudian, akhirnya pelaku berhasil diamankan dan diamuk oleh warga. Polisi mengungkapkan pelaku sempat mencoba melakukan upaya pencurian sepeda motor salah satu warga namun kepergok. Diduga tengah melakukan percobaan pencurian, melarikan diri, kemudian naik ke atas atap dan melakukan upaya perlawanan. Si pelaku dengan inisial RH tengah berada di salah satu rumah sakit yang ada di Pontianak untuk menjalani perawatan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa yang bersangkutan sempat diamuk massa. Pelaku kini diamankan di Mapolresta Pontianak untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan.